Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudaraku, video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang seputar perbaikan televisi, yaitu memperbaiki sebuah televisi merek Sharp Alexander. Kata pemiliknya, gejala warnanya hanya hitam putih. Sudah pernah dibawa ke sebuah bengkel, kata orang bengkel, bilang bahwa ini rusak bagian tabungnya. Baiklah saudara, langsung saja kita hidupkan TV-nya. Penampakan warna daripada TV ini setelah dihidupkan. Sudah saya coba buang induksi magnetnya, tapi tak ada hasilnya. Inilah saudara, penampakan kasis daripada mesin Sharp Alexander. Baiklah, kita copotin satu persatu. Nah, ini lingkaran merah ini yang kita curigai. Baiklah saudara, lingkaran merah tadi letaknya di bawah kasis. Kita cari dulu ya. Nah, bagian sinilah yang akan kita copot. Oke saudara, inilah barangnya, udah kita copot, PTC itu namanya. Baiklah, kita ganti yang baru. Yang lama ini biasanya dia itu kotor atau karat, bisa diperbaiki. Tapi bagi saya sendiri lebih baik kita ganti yang baru. Baiklah, kita solder ya.
masih mau gambarnya merah merah kayak iki wis di iku wis diponis karo wong bengkel tabunge sing rusak. Baiklah saudara, pergantian BTC yang baru udah selesai, TV pun udah normal kembali. Cuma BTC ini kok